Banyaknya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buahnya sampai tanah coy. Langsung eksekusi. Pagi-pagi sarapan langsung dari kebun nih guys. Cakep. Cakep ini kayaknya. Langsung dibukain sama Pak Ajinya. Woi. Ya. Cantiknya. Seger. Wih, ini gas. Yo, ayo Pak Ji. Ayo, ayo makan pagi-pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 6 sarapan durian. Sarapan durian bawor guys. Ya Kang, sarapan Kang. Asik banget guys, sarapan pagi di kebun, fresh dari pohonnya, mantep bawornya nih guys. Beda banget nih, kalau udah turun, udah di diemin. Keren ya, pengen pasti kalian kesini nih. Sebelah sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan-jalan pagi guys. Infonya ada yang gantung pagi ini. Semalam bis keliling kita gak ketemu. Jadi bangunan dia ini parkiran. Di lapangan di sana. Itu di lapangan ini juga itu lapangan. Ini dia punya mobil namanya. Ini festival kedua ini yang parkir. Nanti kalau bikin acara seminar atau pelatihan durian kan aduh penuh ini, Pak. Iya sih. Kalau buat 60 parkir aman, 60 parkir aman. Oh, iya. Banyak sekali pohonnya guys. Wangi. Wangi, ada yang jatuh ini. Yo, bingung nyarinya ini. Kebanyakan. Kebanyakan daun nyumput. Kebanyakan pohon, kebanyakan daun. Jamurnya udah mulai kenceng, Ji. Jamurnya. Jamur. Iya. Nanti ini ambrol takutnya. Oh, iya tuh marlai teh urut.
berat kebuah. Tuh hampir ini udah pada kena ini. Yang mana? Daun. Iya. Oh, daun kemarin kena angin. Oh. Kena angin. Blok Oci nih. Oci buji giri kalau doan. Ini berapa tahun nih Ocinya? 1,5 ya? 1,5 tahun, tingginya udah 4 meter. Menanam bibit ukuran berapa, Pak? Iya, cuman kecil tadi, Pak. Oh. Kecil gini, kecil. Tinggi tapi itu ya. 1,5 meteran lah. Dengan kayak itu udah bertemu di antep nih saya. Ini buah-buah dari tidak ikut gede ini mah bang. Bisa kebeli salah beli bibit kan ya? Bisa itu kebanyakan dia tuh. Kecil yang itu banyak. Coba kalau buahan. Kongkalan gitu. Buahnya sampai tanah coy. Ada pruning. Enggak pakai pruning. Alhamdulillah. Mana gedenya, Mang? Mana kering kita ya. Gede banget. Wah, rada gede. Iya. Ya gede. Semua. Nih, segitu usaha. 4 kilo 7 on. 4 kilo 7 on. Naik ini. Mantap. Ayo, kita dorong lagi. Buat pohon berikutnya. Gas, Kang. Oh, Mang apal malah keprikan gitu. Oh ya, dingin memang. Kita lagi di antara hutan bawor, guys. Mantap ini, bawor. Harumnya belum cium, tapi suara puk udah senggol aja dah, senggol baca itu. Keliling kebun durian. Lagi nyari yang jatuhan nih guys, buat sarapan. Nah, mana pak?
Kang, ayah gantung, Kang. Bawa. Ajib. Akhirnya guys, kita nemu yang bergantung-gantung. Tuh, gantung. Maka, Pak? Kemana temennya itu? Woi. Amit. Kang. Yo, dia. Buka kado. Udah keluar. Langsung eksekusi. Pagi-pagi sarapan langsung dari kebun nih guys. Cakep ini kayaknya. Langsung dibukain sama Pak Ajinya. Wuih. Ya. Cantiknya. Seger. Wih. Ini. Gas. Yo. Ayo Pak Ji. Ayo makan pagi-pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 6 sarapan durian. Sarapan durian bawor guys. Ya Kang, sarapan Kang. Hah? Ayo. Memang tiada duanya guys. Ayo Kang. Ayo. Gas Kang, gas. Icip. Jam 6. Ntar makan siang, durian lagi. Wih, cantik. Bener-bener full ya dagingnya ya. Asik banget guys, sarapan pagi di kebun, fresh dari pohonnya, mantep bawornya nih guys. Beda banget nih, kalau udah turun, udah di diemin. Keren ya, pengen pasti kalian kesini nih. Kenapa Pak? Lebih lengket, nggak tahu itu. Ini, padahal sama-sama bawor ya? Tapi bentuk bawornya beda sih. Dari apa tuh, dari bulatannya juga beda sih. Agak panjang-panjang dia, ngebelimbing. Terus kulitnya itu tipis gitu. Kulit ininya? Kulitnya tipis, sangat tipis. Terus itu apa, dalamnya benar-benar lengket. Warnanya? Kemarin si Alip yang review ini. Itu benar, beda katanya itu. Oh. Warnanya kuning. Sayang, tinggal dua nih. Itu kayaknya udah mau goyang nih. Coba disenggok. Ada. Pas. Ah, belum. Duh. Buat panen yang di sana pakai flying fox. Hah? Di sana panennya pakai flying fox. Panennya pakai flying fox. Nanti semua ada jalannya tuh, udah jalan tuh yang tinggi. Kita bikin jalan tinggi. Jadi ntar pulang dari Toron Ono ke sini flying fox lagi. Lah ini udah ada lintasannya nih kabel PLN. Jadi totalnya udah berapa ribu pohon ini, Pak Haji? Alhamdulillah baru 5.000. Masya Allah, luar biasa. Yang produksi sekarang 600. Produksi 600 batang. 600 batang. Pokoknya 4 tahun lagi. Tahun depan? Tahun depan bukan 600 lagi kayaknya nih. Udah 2 kali lipat. Udah. Jadi.
5 tahun lagi satu trek per hari bisa. Oh, 1 meteran ini. Kecil-kecil. Standar lah. Ini yang penanaman pertama, Pak Haji? Mana ini? Iya. Bukan. Oh, bukan. Penanaman susulan. Oh, yang susulan. Kalau yang pertama kan udah 5 tahun yang ini. Yang pertama tadi yang di sana, yang besar-besar. Pokoknya saya apa? Durian yang paling kaget ini. Penanamnya perasaan baru kemarin gitu ya. Ah. Tapi buahnya udah. Wih. Banyaknya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mantap ini, guys. Tapi kebunnya rapi ya. Taman durian ini. Ini gede-gede nih. Mantap ini, Kang. Ini mah beda kan nih. Ya. Wih. Kang, ke sawah. Siap. Jangan murah. Tahu-tahu buahnya banyak ya, Pak Haji ya. Ya, sok nyumpian. Jadi kalau satu pohon ini sampai berbuah kira-kira ini usia berapa, Pak Haji? 3 tahun ya? Belum 3 tahun. Belum 3 tahun, 2 setengah tahun. Luar biasa ya, ini. Ya hampir semuanya berbuah ini. Sebagian besar lah. Alami tanpa alami ini. Tanpa treatment. Belum bisa ini ya. Belum bisa tipis. Kalau ini kan udah bagus nih, udah tipis kan enak. Enggak kasihan yang beli ya. Iya. Kalau yang itu kasihan yang beli. Tinggal enak murah. Sampai.